Senasib dengan Kaisang Pangarep, foto menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution menumpangi jet pribadi juga berbuntut panjang. Bobi Nasution turut dibidik KPK imbas foto tersebut. KPK menyatakan tengah mengecek keaslian foto Wali Kota Medan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan pada Senin 2 September 2024. Pahala mengungkapkan jika foto Bobi terbukti asli, maka KPK bisa melakukan klarifikasi. Sebab menantu Jokowi itu merupakan salah satu penyelenggara negara. Diketahui foto Bobi menaiki jet pribadi itu pertama kali diunggah oleh akun X Murtadawan1 pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam foto tersebut, Bobi tampak berjalan di apron dengan latar belakang sebuah pesawat pribadi yang terparkir di belakangnya. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa Bobi Nasution dan keluarganya juga naik jet pribadi yang diduga milik pihak lain. Akun tersebut kemudian menyebut foto diambil sekitar tanggal 18 hingga 20 Februari 2023 di Bandara Polandia yang sekarang sudah berganti nama.